Asya Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pergi berambas nih ke kebon. Entah sih. Nah, ini juga bakal indukan nih kelengkeng. Ini jenis uang raik kalau masalah nih. Ini kelengkeng merah. Ini kemarin sudah berbuah cuman gugur. Entah sih. Jok Mudi. Tih. Mina video. Eh, gimana coba kacau. Oke. Kita ke kebun pin kita dulu. Sambil kita lihat kambing teman. Ini kebun. Dan sekalian ini kebun indukan juga. Oke. Ini ada nangka Frida. Ini tin kita nih belum besar-besar nih. Ini sudah habis dicangkok. Kebanyakan di sini yang hidup jenis Iraki. Iraki. Hampir 2 meteran. Kemudian sudah kita cangkok-cangkok. Ini bekas cangkok cuman kelolosan. Ini sudah saya cangkok juga nih. Ini daun salam. Ini loak nih. Ini ada deliman. Apokat, ini jenis mentega. Ini ini jambu kristal nih. Ini apokat. Nah, ini juga nih lumayan besar. Belum berbuah nih. Ini jenis aligator. Kemarin habis lebang mahoni. Oke, ini calon-calon indukan tin. Oke, kita lihat-lihat kandang kambing. Yuk. Ini ada sapi. Beli gang. Perasak baru. Tuh tahu nah. Ini kemarin ada 2 nih. Anak miliknya 2 bulan. Tak keluar jadi dilelang. Tuh. Ini laki perempuan. Sur nih. Ini indukan dan anaknya nih. Kemudian bekas kandang juga nih. Cuman yang punya sibuk jadi dihancurin. Ini jadi kandang sapi tadi yang 2. Ini 3 nih. Ini laki 1, perempuan 2 nih. Ini jenis kambing kacang semua. Ini karena ini yang lebih adaptif dengan kandang yang kandang tanah kayak gini. Kalau yang jenis etawa yang agak besar-besar kurang
efektif dengan kandang seperti ini. Oke, di atasnya ini tumpang sari ini. Di atasnya ada petarang ayam. Ush. Kambingnya semua. Oke, sekian jalan-jalan dan review jalanan kita di kebun Tin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.